Bos, mantap sekali suaranya Mas Bro. Ini bassnya lebih keluar ya. Setelah kita ganti dengan trapo yang lebih besar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau servis mini speaker aktif. Nih ya. Ini kita mau ganti dengan trapo yang lebih besar. Dan ini inputnya ya, input, dan ini output ke speaker. Ini sudah kita ganti ya, kita pakai modelnya model jepit. Dan ini juga permintaan dari teman subscriber untuk bagaimana speaker aktif mini ini dipasang trapo yang agak lebih besar. Ini kita sudah siapkan, ini 5 ampere ya, 5 ampere. Dan ini untuk powernya sangat kecil ya, tapi nanti kita akan coba gimana suaranya dari mesin ini. Kita hanya mengganti trafonya aja ya. Untuk elektronya kita pakai yang standarnya aja lagi. Dan ini dari sini nggak ada yang diganti. Kita hanya mengganti trafonya aja. Oke, kita akan coba menggabungkan trafonya dengan mesinnya ya, dengan powernya nih. Apakah mampu mengangkat speaker yang lebih besar? Menggunakannya menggunakan trapo CT ya. Kita pakai yang 12 volt aja. 12 volt. 5 ampere. Oke, kita langsung coba aja sambungkan traponya dulu ya. Kita panaskan dulu soldernya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa ya, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Oke, ini kita masih belum panas. Kita menunggu agak panas dulu. Dan ini untuk penyambungannya dari sini ya. Ini AC. Ini ada 3 kaki. Ini AC pinggir-pinggir ya. Pinggir-pinggir, dan yang CT-nya ini tengah nih, kita ngambil dari sini aja nanti nih untuk CT. Biru pinggir ya. Oke, dan setenya ini tengah, kita ambil dari sini aja yang lebih mudah. Oke, sudah siap ya. Sangat mudah sekali teman-teman, hanya menyambung kabel ini aja nih, dari trapo ke mesinnya nih, dan kita sudah bisa siap mencoba. Dan ini tambahannya ya, kita tambahan pakai ini karena mau kita pakai speaker yang agak besar. Oke,
kita coba dulu pakai yang kecil dulu. Ini untuk pas ini, pas bawaannya kita pakai dulu, pasang dulu. Kita pakai speaker kecil dulu ya. Kita tes pakai speaker yang kecil dulu nih, pakai speaker nih. Kita coba nih untuk kabel inputnya. Kita akan coba setel musik. Oke, kita akan coba ya. Wos, mantap sekali suaranya Mas Bro. Ini bassnya lebih keluar ya, setelah kita ganti dengan trapo yang lebih besar. Suaranya oke, bassnya pun lebih nendang lagi nih. Untuk kawan-kawan untuk mendengarkannya, coba dengan memakai handset ya, biar lebih ketahuan seperti apa bassnya. Dan ini mesin aktif ini tadinya memakai trapo 2 ampere ya, kecil, ganti dengan yang lebih besar biar suaranya lebih nendang lagi dan bassnya lebih keluar lagi. Oke, kita langsung rakit saja, kita pasang ke boxnya dulu ya, nanti biar kita bisa coba dengan pakai speaker yang lebih besar lagi. Oke, lanjut. Kita tes lagi. Kecilkan dulu ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan video saya hari ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Buat kawan-kawan yang ingin tahu tentang elektronik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video elektronik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.